Oke, kembali lagi dengan saya JP. Hari ini kita akan lanjut main House Flipper-nya ya guys. Langsung saja kita pilih quest kita ya guys. Quest yang kemarin kan udah siap nih guys. Nah ini 100% semua guys. Kita lanjut ke quest berikutnya ya. Kayaknya saya mau ambil yang ini deh. Bedroom dan Home Workshop. Lanjut kita ambil ya guys. Wow, apakah rumahnya sebesar ini guys? Sebesarnya wah keren juga ya guys. Kita butuh wah betulan sebesar ini guys ternyata. Oh jadi ternyata yang dimunculkan di loading screen pasti rumahnya guys. Oke langsung aja wup. Bentar guys. Oh gila banyak. Oh sell object. Ini guys yang dibilang ntar kemarin nih. Disuruh ambil barang. Ada guys. Nanti kita ke. Oh oke. JP sudah paham. JP sudah paham. Kita ke kitchen ya. Kita beres kitchen. Chat. Terus. Oh berarti di bawah guys, berarti di bawah. Ada guys. Nah ini kitchen. Wih. Dia bilang living room with. Oh living room. Dia suruh kita. Apa banyak sekali ya. Saya jual. Enggak bisa dijual guys. Bisa dijual guys. Oh. Guys. Kok enggak bisa dijual ya guys. Tapi ini suruh jual nih. Sell object loh. Sell object. First floor kan guys. Oh bukan sini ternyata. Aduh karena rumahnya terlalu besar pun JP pusing ya guys. Sini ternyata guys. Nah bisa kita jual semuanya guys. Ini JP pengen suka kalau jual-jualnya guys. Nah kita jual aja semuanya guys. Selamat ya guys. Kian yang barang-barang ya. Nah guys, kita jual semua apapun yang bisa kita jual, kita jual lah. Nah, lagi yang kita jual, ini juga jual. Tapi senang kalau jual-jualnya guys. Oke. Oke, sudah siap yang kita jual ternyata guys. Oke, ternyata sudah siap guys. Kalau jual barang itu paling cepat ya guys. Kalau di game House Flipper-nya guys. Build a wall. Kita disuruh bangun dinding ya guys. Mana cara bangun dinding ya guys? Pertama kali JP bangun dinding nih. Dan tahu nggak ya guys cara. Oh ini dia guys. Dia maunya warna apa ya. Nah kita coba tengok ya. By object build the wall. Kita apa kita ikutin warna ini aja kali ya. Oke guys. Ini kali ya. Nah. Oke. Okay. Ada. Mana gitu ya guys.
Gak bisa nyatu gitu guys. Tahu nggak ya caranya guys? Tadi kenapa? Oh ini guys, ternyata udah ada di settingannya. Oke, butuh ya. Nah ini dia. Nah, cor dulu ya guys. Nice. Oh, jangan gerak-gerak, JP jangan gerak-gerak. Ah, nice. Nice. Oh, kan mantap kayak gini guys. JP kalau udah pro kayak gini ya kerjanya guys. Hitungan detik aja udah jadi guys. Untuk semua katanya ya guys. Nice. Jadi satu ruangan guys. Oke, ini kita keluar. Jadi nggak bisa lewat situ ya guys. Mutar-mutar. Oke, waktunya kita pasang memasang ya guys. Dan JP juga nih. Sampai bedroom. Yang lebih keren menurut JP sih ini ya guys. Nih mantap sih. Mana dia guys? Ini apa ya guys? Oh ini dia. Dulu kita buka ya guys. Ini untuk WC nya. Ini untuk kamar mandinya guys. Shower. JP suka yang ini. Kita aja. Nah, oke, pasang. Ini pertama kali JP coba pasang ya. Oke, kita coba langsung. Pasang baut. Tak ke bawah. Pasang. Oke, putar. Lagi. Tutup. Oke, tarik ke sana. Mantap. JP udah mulai jago ya. Sep. Nice. Putar. Oke, lanjutkan JP. Oke, lanjutkan putar lagi. Putar cepat ya guys. Putar lagi. Oke, pasang gagang pintu, putar lagi. Nice. Oke, pasang lagi. Letak baut cepat. Oke. Putar lagi pintu. Oke, apa ini guys? Enggak tahu ya guys. Pasang aja guys. Nah, pasang ujung-ujungnya lagi. Oke, letak bawahnya. Baut lagi, ini paling penting baut ya guys. Kalau kita nggak ketat tak nanti ini ya guys. Nice, mantap. Lagi wah, sudah jadi guys. Nah udah bisa mandi kita guys. Oh nggak bisa, nggak boleh masuk kita guys. Oh, ada dua pintu guys. Nah mantap kan, keren nih. Nah bisa kita mandi di sini guys. Oke, apa lagi yang kita yang gua buka ini apa? Serbot. Kita beli yang warna apa ya guys? Kali ya. Karena rumahnya warna kuning gitu, kita harus pilih warna kuning juga guys. Cocoknya sama. Iya aja kali ya. Kan ya guys. Betap. Oh ini guys, ternyata bathtub, ternyata dia mau bathtub guys. Yang elite nih lah guys, bagus nih. Nah oke, mantap. Pasang lagi sep. Nice. Pasang memasangnya kita guys. Sep. Mantap. Bautkan dulu sampai kencang. Oke, ini untuk lubang apanya ya, airnya ya. Oke, nice, tutup. Pasang lagi guys. Oke, tutup. Pasang. Putar. Pasang. Oke,
Okay, nice. Apalagi ini guys, JP udah lama main ini, dia ahli dia guys. Kita udah mulai sempit, kita beli yang kecil ya guys. Baik siapa saya? Standar aja guys. Bisa juga loh. Ada yang aneh nih guys. Berarti ya kita cabut dulu. Tadi ya. Nah, salah berarti aku tadi guys. Pasang. Kemarin udah pernah sih. Tolong. Banyak oke, putar. Pasang. Cepat. Pokoknya. Tep. Kalau ini pertama kali JP sampai bocor aja guys. Cuma sekarang JP ahli lah. Jago. Oke, putar. Pasang lagi. Nice. Pasang. Tep. Oke, ternyata ini guys. Oke, pasang ya. Oke, ini dibuka dulu guys. Buka. Tapi kurang paham juga ya JP ini guys. Nah, apa maksudnya? Kalau kemarin kita angkat untuk kita buat ini guys. Tadi angkat dalamnya nih kan, supaya dia bisa putar. Mungkin pelan-pelan kita pelajari ya. Jam sini kok putar satu kesini putar lagi dorong. Nah, nice. Tempat apa ya? Toiletnya ternyata di sini guys. Pasang bot lagi. Oke, pasang. Oh, toilet paling gampang. Apa terlalu dekat ya guys? Tuh. Loh. Gak bisa nih guys. Tapi permintaannya seperti ini sih. Di kanan ya sini. Oke. Masuk WC dia. Oke. Tapi terlalu dekat sama ini. Apa kita tukar ya, guys? Di room juga ada ternyata, guys. Kamar sebelah lagi, kita kamar sebelah. Udahlah, sampai sini dulu lah ya. Untuk sekarang JP cuma bisa ikuti perintah dari pemilik aja lah ya. Kita kasih warna putih aja semua guys. Kita letak dulu. Oke. Paling sini ya untuk nutup di motornya. Lagi. Aduh, ya guys. Ini ruang kerja ini seperti ini. Pintu. Bentar. Letak sini aja. Nah, ada guys. Mana bagusnya ya? Sini kali ya. Oke, mantap guys. Biasa JP akan menutup-nutup. WC-nya seperti ini aja dulu ya guys. Emang dia mau semuanya di sini guys, padahal kecil kamar yang apalah ya guys.
Oke. Oke, siap juga kerjaan kita ya, guys. Nanti kita komplitkan quest kita. Oke, 100% lagi, guys. Teman JP ini kayak yang perfect ya, guys. Kalau soal pekerjaan ini, guys. Oke, guys. Sampai sini dulu video kita ya, guys. Ini ada banyak quest lagi, guys. Besok lagi kita kerjanya, guys. Oke lah, jangan lupa like video ini ya guys, jika kalian suka, dan subscribe juga channelnya JP ya guys. Supaya JP semakin semangat untuk buat video House Flipper nih ya guys. Sampai capek saya ngomong ya guys. Oke guys, see you in next video. Bye bye. While you and me repeat this bittersweet heat is